Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala man al-khashim al-mushin darini amin. Faslun wa ala al-muridi ayat tahida fi hifzi qalbihi min al-wasawisi. Wa'alal muridi, wajib atas seorang murid ayyajtahida, bahwa dia bersungguh-sungguh fi hifzi qalbihi, di dalam menjaga hatinya. Jadi wajib sungguh-sungguh minal wasawisi, daripada segala bisikan-bisikan. Ya, jadi kita ini pasti ada bisikan yang kagak benar. Ada tuh. Tuh lawan. Lawan. Jangan sampai dia menggerakkan badan kita kepada hal-hal yang buruk. Wal afati, dan segala bencana-bencana, ya. Maksudnya yang jelek-jelek, ya. Wal khawatiri radiyati, dan lintasan-lintasan yang hina. Tenagain supaya jangan sampai memberikan pengaruh terhadap diri kita. Pasti ada tuh niat-niat yang jelek dalam diri kita. Termasuk suuzon itu, buruk sangka. Hilangin tuh, sekuat tenaga. Lawan pakai ilmu. Wal yuqin, hendaklah dia mendirikan ala babi qalbihi, di depan pintu hatinya, ya, di pintu hatinya, hajiban, akan penghalang. Minal muraqabati, daripada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi sama Allah. Ya, dirikan tuh hajiban, penghalang daripada muraqabah. Maksudnya dirikan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, supaya menghindar daripada bisikan-bisikan yang jelek. Yamna'uha, dirikan muraqabah yang dapat mencegah dia minad dukhuli, daripada masuk ilai kepada hati. Fa innaha, karena sesungguhnya dia itu, inda kholat su afsadathu, jika masuk tuh dia, ya, bisikan-bisikan buruk itu, lintasan-lintasan hati yang buruk, afsadathu, maka dia akan merusak hati, ya, dia akan merusak hati kita. Suuzon itu, buruk sangka itu akan merusak kita. Wa ya'suru, dan akan sulit ba'da zalika, setelah itu, ikhrajuha minhu, mengeluarkannya tuh bisikan-bisikan yang buruk itu, minhu, dari hati. Jadi kalau udah masuk, tertanam, kemudian sudah menjadi cita-cita, ini susah. Hilangin. Hilangin. Makanya jangan sampai kita nyemplung. Lebih baik kita menghindar daripada kita nyemplung untuk berlepas diri darinya. Jadi lebih baik kita menghindar daripada kita udah nyemplung lalu berlepas diri darinya. Paham tuh? Umpama perempuan itu, jangan kita liatin, kita nggak ada niat untuk berkeluarga, umpama, ya umpama nih, kalau belum punya bini berarti pengen punya istri, udah punya bini satu pengen bini dua, ya. Nih, kalau kita belum pakai kepengen nikah atau belum kepengen punya bini dua, jangan kita liatin tuh perempuan. Lebih baik kita jangan liatin daripada kita ngelihat lalu jatuh cinta lalu berusaha untuk melepaskan itu. Begitu. Kalau kita udah jatuh ke dalamnya, masuk jatuh cinta,
Ya. Buat orang yang belum nikah, pengen nikah masih belajar. Ya. Mau nikah berantakan ntar. Yang udah punya bini, pengen nikah lagi, oh, bini galak banget. Urusan kagak beres ini semua. Tapi hati udah kadung cinta, ini dia. Rusak semua. Nah, kecuali emang kita mau nikah, baru kita lihat dah. Ya, ya mau punya bini lagi umpama baru dah. Jadi kalau nggak ada punya niatan yang baik, yang soleh, jangan kita lakukan itu. Semua peramalan begitu. Lebih baik kita menghindar. Apa aja? Jauhin sejauh-jauhnya. Nah, kalau perempuan kita liatin, nah, lama-lama juga apa tuh? Jatuh cinta. Udah jatuh cinta pengen menghindar. Masya Allah, susahnya luar biasa. Ngapain aja inget dia itu. Iya. Mau mandi inget dia, mau makan inget dia. Iya, mau kawin lagi udah punya bini. Nah, segala kemaksiatan begitu semua. Jangan kita lakukan itu. Lebih baik kita menjaga diri daripada kita melepaskan diri setelah udah masuk. Aman kita tuh. Palingkan saja baik hati kita maupun mata kita. Wal yubalik, dan andaklah dia memaksimalkan diri fi tanqiyati qalbihi, di dalam membersihkan hatinya, di dalam menjaga hatinya. Maksimalkan diri dalam menjaga hatinya. Alladzi huwa maudhi'u nazari rabbih, yang dia itu hati adalah tempat memandang Tuhannya. Ya, jadi hati itu tempat memandang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minal maili, daripada cenderung ila syahawati dunya. Kita maksimalkan diri kita untuk menjaga hati kita dari cenderung kepada syahwat dunia. Kayak tadi, jangan lihat, jangan lihat. Makanya kita ketika kita ngelihat hal-hal dunia, disuruh sama Nabi mengatakan, ya, innal aisha aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakikat benar-benar kehidupan, kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ngelihat orang rumahnya cakep banget, bilang begitu. Ngelihat apa yang cakep-cakep. Lihat bini orang cakep banget, mau kawin lagi ntar. Bilangnya kayak begitu. Kan kita begitu, ngelihat orang habis bangun rumah, gue pengen kayak rumah lu begini nih. Enggak begitu. Jangan begitu harusnya. Iya. Kalau kita ngelihat dunia yang kecakapan, bilang kayak begitu. Sesungguhnya kebaik, sesungguhnya kehidupan yang hakikat adalah kehidupan akhirat. La aisa illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Berapa banyak orang habis ngeliat, dia minta sesuatu. Habis ngeliat, kepengen. Jangan diliatin, jangan. Hindarkan sejauh-jauhnya. Masya Allah. Kecuali hatinya udah sampai. Ngeliat apa aja yang dilihat Allah. Ngelihat orang rumahnya bagus, dilihat Allah. Masya Allah. Allah murah sekali. Orang dikasih seperti ini. Ngelihat ada orang duitnya banyak, Masya Allah. Allah maha baik sekali. Ngelihat ada orang cantik banget, Masya Allah. Allah kasih orang begitu indahnya. Selalu ingat Allah. Nah, kalau udah begini, gak apa-apa. Kita gak kuat yang begitu. Ya, jadi
Yang pertama kita harus jauhin sejauh-jauhnya pandangan mata kita. Wa minal hiqdi, dan juga daripada dendam, wal ghilli, dengki, jauhin sejauh-jauhnya. Berbeda boleh, benci sama orang jangan. Berbeda boleh, benci jangan. Wal ghisyi, dan menipu orang jangan. Li hadin minal muslimina, kepada seorang daripada orang-orang muslimin. Wa minaz zanni, wa minaz zanni, wa minaz zanni, ya, su'a minhum, dan daripada menyangka akan keburukan dari mereka, buruk sangka jangan, jaga sejaga-jaganya, jangan suzon, masih bisa kita palingkan kepada yang lain, palingkan. Wal yakun nasihan, dan jadilah dia seorang penasihat lahum, kepada mereka rahiman, lagi menjadi orang yang kasih sayang bim kepada mereka. Musfikon, ya, musfikon ini kesianan alim kepada mereka. Kalau bahasa Indonesia apa? Wales, ya. Wales asih, ya, wales asih. Ya. Mu'takidan, mu'takidan al khaira fihim, meyakini akan kebaikan pada mereka. Yakin mereka orang baik, ya, orang baik, orang baik. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi min al khair, dia mencintai kepada mereka apa yang dia mencintai. Dia mencintai kepada mereka seperti apa yang dia cintai kepada dirinya, minal khairi, daripada kebaikan. Jadi kita cinta sama orang seperti kita cinta sama diri kita sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi minal syarri, dan benci kepada mereka seperti apa yang dibenci kepada dirinya daripada keburukan. Kita benci, ya, berbuat keburukan kepada diri, oleh diri kita, begitu pula orang lain. Jangan sampai, ya, kita enggak mau orang lain dapat keburukan sebagaimana diri kita. Wal ta'lam ayyuhal muridu anna lil qalbi ma'asiya hiya afhasu aqbahu, dan hendaklah engkau tahu wahai murid bahwa bagi hati ada maksiat yang dia itu lebih keji, ya, wa akbau, lebih jelek, wa akbasu, lebih najis, ya, min ma'asil jawari, daripada maksiat-maksiat anggota tubuh. Jadi hati itu lebih jelek maksiatnya daripada maksiat anggota tubuh. Tangan kita berbuat maksiat gara-gara di hati. Gara-gara di hati. Ini pengen berbuat maksiat, ini tangan, karena ada hati. Mata kita pengen maksiat karena ada hati. Jadi hatinya dijagain. Wala yaslahul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli, takhalli, ya, anha, ba'da takhallin anha wa takhallusi min a. Dan tidak baik oleh hati bagi turunnya ma'rifat, enggak layak hati untuk turunnya ma'rifat kepada Allah dan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi hati ini belum pantas Allah berikan ma'rifatullah, mahabbatullah, illa ba'da takhallin anha, kecuali setelah bersih hati itu daripada maksiat-maksiat. Jadi kalau pengen jadi orang yang ma'rifatullah, hatinya bersih dulu dari sifat-sifat yang jelek. Kalau kita masih ada sifat yang jelek, buruk sangka sama orang terus, ini belum bisa ma'rifatullah, mahabbatullah, belum bisa. Wa takhallusi min'a, dan bersih hati daripadanya, daripada sifat-sifat yang buruk itu. Famin afhasyiha al-kibru wal riya'u wal hasad,
maka di antara yang paling jeleknya maksiat hati adalah sombong. Sombong. Sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Melawan kebenaran, mencela manusia. Orang benar disalahin sama dia. Sombong. Dibilangin kagak ngerti. Merasa alim, maka jadi orang alim, hati-hati juga kita. Jangan sampai kita jadi orang alim, jadi kiai besar apalagi banyak pengikutnya. Manusia siapapun orangnya ada kegelincir. Ya. Siapapun orangnya pasti kelincir. Jangan pernah kita merasa ya paling suci, jangan. Pasti kegelincir. Manusia ada lupanya. Manusia ada khilafnya. Maka ketika kita ada ya kelupaan, ada orang ingetin, narik diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar. Ketika kita umpama kita lawan tuh, karena kita malu, gengsi, karena udah punya pengikut banyak, apa udah ngomong di YouTube, ternyata salah omongan kita. Ayo, tarik lagi apa kagak? Kalau pengen jadi orang yang tawadhu, tarik lagi. Kemarin saya salah. Lah kan gengsi tuh. Tapi kira-kira ada nggak yang begitu? Masya Allah. Kalau dia nggak tarik lagi, berarti kita termasuk orang yang sombong. Ya, kalau kita nggak tarik lagi, termasuk kita orang yang sombong. Nggak ngakui salah kita. Ghamtun nas, ya. Batarul aq wa ghamtun nas, mencela orang. Orang dicela. Orang kasar. Anjing, babi. Kagak ngaji lu. Wah, ini. Aduh, ya. Wow. Ini. Astagfirullahaladzim ya Rasulullah. Ngomongnya gak enak saya juga nih. Itu kalau udah begitu, wogom tunas mencela orang. Nah, ini udah sombong. Jangan begitu. Ya. Itu sombong tuh. Itu kalau kita ada begitu di hati kita. Walaupun omongannya cakep, ceramahnya cakep, dia belum makrifah kepada Allah. Walaupun ceramahnya bagus, pengikutnya banyak, belum makrifah kepada Allah. Orang awam boleh ngomong dia udah makrifah, tapi enggak makrifah. Karena masih ada sifat jelek di hatinya. Waria dan ria, ya, pengen ditahu, dikasih tahu, pengen orang tahu, pengen orang lihat. Wal hasadu dan hasad, dengki. Ya Allah, masyaallah, kita bisa rasakan nih. Orang-orang yang kibir, orang-orang yang ria, orang yang hasad, dekat sama dia itu berasa. Tapi orang yang penuh dengan ketawaduan, masya Allah, berasa pula ketawaduannya. Masya Allah. Walaupun dia besar, subhanallah. Ya. Saya pernah ketemu ada kiai di Jawa Timur ini, kiai langitan. Ya. Masya Allah. Namanya kiai, ya. Abdullah Habib Faqih. Itu tawadunya masya Allah luar biasa. Walaupun beliau enggak ngomong tapi kerasa. Dan ternyata benar memang orang tawadu. Subhanallah. Walaupun keturunannya keturunan orang mulia, ilmunya banyak, nyantrennya masya Allah luar biasa. Tapi tawadunya masya Allah. Itu kelihatan orang tawadu. Kerasa, walaupun nggak bicara juga, nggak bicara banyak, kerasa. Orang yang sombong juga kerasa juga kita duduk. Ya. Makanya kita jangan sembarangan, ya, duduk dengan orang
kita akan dinilai, apalagi dengan ulama khas, ulama batin, ulama yang banyak ilmunya, lalu dia ngamalin ilmunya, kita duduk dekat dia, kita dijajal tuh, magnet kita, kerasa, bukan dijajal, kerasa magnet kita, seberapa banyak tuh magnet kita, bahasa ininya begitu magnet, bahasa sufinya, ya, sirnya berapa banyak. Wallahu a'lam bishawab, falakibru yadru min sahibi wa yadru.